Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dan pemirsa, selamat datang di Belajar Bahasa Inggris bersama Bine Mahira. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi Asking for Purpose, menanyakan tujuan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah belajar melalui media ini, insya Allah adik-adik dan pemirsa akan bisa menanyakan tujuan, asking for purpose, dan menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud tujuan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan to, in order to, so that. Mari kita mulai. Silakan diamati dialog berikut. Situasinya, Ananda Russell is in her study room when her father, Mr. Adi, is coming into the room. It is Saturday evening. Ananda Russell ada di ruang belajarnya ketika ayahnya, Pak Adi, sedang masuk ke kamar dan hari itu adalah hari Sabtu malam. Good evening, darling. What are you doing? Good evening, Dad. I'm studying English. Why do you study? Tomorrow is Sunday. I study this evening to prepare the English examination. That's very good. When will the examination be held? On Monday morning. Okay, I hope you pass the examination and get good mark. I mean, thank you very much, Dad. Baik, itu tadi dialognya. Silakan repeat after me. Tirukan ya. Ananda Russell is in her study room when her father, Mr. Adi, is coming into the room. It is Saturday evening. Good evening, darling. What are you doing? Good evening, Dad. I'm studying English. Why do you study? Tomorrow is Sunday. I study this evening to prepare the English examination. That's very good. When will the examination be held? On Monday morning. Okay, I hope you pass the examination and get good mark. Amin. Thank you very much, Dad. Ya, bagus. Sekarang silakan disiapkan lembar kerja worksheet. Kalian bisa download worksheet yang ada di deskripsi video ini. Silakan linknya tersebut diklik, di download, dicetak dan gunakan sebagai worksheet. Kalau belum siap sekarang bisa gunakan kertas atau buku tulis biasa. Setelah itu gunakan bolpen untuk menulis. Siap ya? Nah, sekarang silakan dikerjakan latihan 1 ini. Dari dialog, what expression is used to ask for purpose? Nah, silakan dipilih ungkapan mana ya yang ada di dialog untuk menjawab nomor 1. Kemudian nomor 2, what do you think the profession of Russell? Nah, silakan diamati, ambil kesimpulan, tulis jawabannya ya. Silakan pause videonya, kalau selesai mengerjakan play kembali. Begitu ya, seterusnya nanti kalau sudah langsung play kembali gitu. Silakan di pause dulu bisa dan di play kalau selesai. Saya lanjutkan. Nomor 3, pertanyaannya when will Russell get examination? Silakan dicari di dalam dialog ya, kapan itu. Kemudian yang nomor 4, I hope you pass bla bla bla, the word you refers to. Nah, cari ya. Cari petunjuk-petunjuk yang ada kemudian simpulkan untuk menjawab nomor 4 ini. Baik adik-adik dan pemirsa, mari kita diskusikan pertanyaan tadi, kita cari jawabannya dan sekaligus pembahasannya. Nomor 1, the expression used to ask for purpose atau ungkapan yang digunakan untuk menanyakan tujuan adalah why do you study? Untuk apa kamu belajar? Ya, yang diucapkan oleh Pak Adi. Kemudian nomor 2, what do you think the profession of Russell, atau menurut kalian ya profesi apa yang dimiliki Russell, atau Russell itu seorang apa? Nah, dijawab she is a student. Dari mana itu? Dari dialog ya, kita bisa menyimpulkan ya bahwa siswa itu didapat dari ayahnya yang tanya
ya untuk apa belajar? Besok kan minggu gitu kan. Terus saya belajar untuk menyiapkan ujian bahasa Inggris. Terus kapan ujiannya? Ditanya, dijawab Senin pagi. Jadi dari situ yang paling tepat adalah a student. Meskipun bisa profesi yang lain, tetapi profesi yang paling tepat adalah Russell is a student. Begitu ya adik-adik dan pemirsa, silakan diralat jawabannya kalau perlu. Lanjut, nomor 3 dan 4. Pertanyaan nomor 3, kapan Russell akan ujian? Nah, dari dialog Russell menjawab on Monday morning ya. Jadi jawabannya on Monday morning, Senin pagi. Nomor 2, I hope you pass. Kata you ya, itu merujuk atau menggantikan siapa? Kita lihat, I hope you pass the examination and get good mark. Itu kan yang mengucapkan adalah Pak Adi. Jadi kalau kata you, kamu, itu menggantikan lawan bicaranya atau orang yang diajak bicara. Di situ yang diajak bicara adalah Russell. Maka jawabannya you itu menggantikan Russell. Gitu ya adik-adik dan pemirsa. Nah sekarang silakan dicek jawabannya. Kalau keliru ya diralat dulu. Gimana? 4 betul semua? Ya alhamdulillah bagus kalau betul semua. Nah sekarang adik-adik dan pemirsa, apakah kalian tahu bahwa untuk menanyakan tujuan, asking for purpose, kita bisa menggunakan dengan 3 cara ya. Yang pertama pakai why, yang kedua pakai what for, dan yang ketiga pakai what should for ya. Kita lihat penjelasannya. Sebelum saya jelaskan adik-adik dan pemirsa, silakan ya amati penjelasan berikut, yaitu tentang verbal sentence. Apa sih verbal sentences itu ya? Adalah kalimat yang menggunakan kata kerja atau verb. Perhatikan contoh 3 ini. They study in school. Mereka belajar di sekolahan. Study itu kata kerja. Ya, kemudian I will go to Padang tomorrow. I will go, saya akan pergi ke Padang besok. Will go, go itu pergi, itu kata kerja murni ya. Kemudian yang hands played futsal yesterday, played itu adalah kata kerja murni ya. Maka ini yang dinamakan adalah dengan verbal sentences. Kemudian yang kedua, nominal sentences itu adalah kalimat yang menggunakan to be. Lihat contohnya ini. They are students. Mereka adalah siswa. Are yang digunakan. Kenapa? Karena they, maka pakai are. Dan ini kondisi sekarang. Kemudian I am from Padang. Saya berasal dari Padang. Kata am, to be am itu karena subjeknya I. Silakan pelajari ya. Di video yang lain ada to be present form di channel ini juga. Silakan dibuka, dipelajari, simak videonya ya. Insya Allah nanti akan paham. Kemudian yang nomor 3, she was not at home. Dia tidak ada di rumah. Jadi nomor 3 ini tidak ada di rumahnya, tidak hari ini, tetapi bisa tadi malam, bisa kemarin, ya bisa terus apa? Minggu kemarin gitu ya. Ini menandakan simple past tense kalimatnya ya, yaitu kejadiannya tidak hari ini tapi sudah lewat. Nah itu contoh 3 nominal sentences ya. Nah sekarang saya jelaskan. Yang pertama menggunakan why. Dengan why kalimatnya adalah yang verbal sentence dulu. Nomor 1, why does James study? Untuk apa James belajar? Nomor 2, why did Radit wear a raincoat? Untuk apa Radit menggunakan atau memakai jas hujan? Yang ketiga, why will Anita train tomorrow? Untuk apa Anita akan latihan besok? Yang nomor 4, why is Hopkins calling Leah now? Untuk apa sih Hopkins itu menelpon, sedang menelpon Leah sekarang? Nah, dari 4 kalimat itu kita tarik kesimpulan rumusnya. Yang pertama, pakai why dulu. Kemudian auxiliary verbs atau kata kerja bantu. Does, did, will, is ya. Kalau nanti present continuous tense atau auxiliary verb yang lain, misalkan bisa was juga boleh, were, are juga bisa di simple present tense atau past continuous tense. Nah, kemudian yang hijau-hijau itu subjek kalimatnya diikuti dengan kata kerja, bisa langsung tanda tanya atau diikuti kata yang lain, misalkan kata benda nomor 2 itu raincoat, jas hujan, atau kata keterangan waktu tomorrow, besok. Silakan dicatat, selesai, play kembali videonya. Saya lanjutkan untuk nomor 1B yang menggunakan why tetapi nominal sentences. Yang pertama, why are you here? Untuk apa kamu di sini? Why are you here? Itu seperti itu contohnya ya. Kemudian why was Sinta happy yesterday? Ya, untuk apa sih kemarin Sinta kok bahagia ya? Terus kalimatnya bagaimana rumusnya? Nah, dari dua situ kita tarik why dulu yang merah, diikuti to be ya. Kemudian subjek kalimat dan bisa diikuti keterangan tempat ya, here contohnya nomor 1 itu, atau kata sifat happy itu, dan dilanjutkan dengan keterangan
waktu juga bisa ya, setelah kata sifat keterangan waktu atau salah satu bisa. Misalkan ini pakai adjektif saja boleh, kata keterangan tempat saja boleh, adverb boleh. Kemudian pakai noun juga boleh. Silakan dicatat. Saya lanjutkan. Untuk yang what for, yaitu yang verbal sentence, empat kalimat, contohnya adalah yang pertama, what does James study for? Untuk apa sih James belajar? Nomor dua, what did Radit wear a raincoat for? Untuk apa Radit menggunakan jas hujan, ya? Nomor tiga, what will Anita train tomorrow for? Untuk apa Anita latihan besok? Yang keempat, what is Hopkins calling Lia now for? Untuk apa Hopkins sedang nelpon dia sekarang? Nah, empat kalimat ini ya artinya sama seperti yang sebelumnya, namun sekarang pakai what terus diakhiri dengan for. Nah, dari situ kita tarik kesimpulan rumusnya, what dulu semua pakai what, diikuti auxiliary verb, kemudian subjek kalimat dan kata kerja tanda tanya, tambah for dulu baru tanda tanya, atau sebelum for juga dikasih kata benda boleh, keterangan waktu juga boleh ya. Silakan dicatat. Saya lanjutkan. Yang nominal sentence dengan what for, yang pertama contohnya, what are you here for? Untuk apa sih kamu ada di sini ya? Nomor dua, what was Sinta happy yesterday for? Kemudian dari dua kalimat itu bisa ditarik kesimpulan, what kemudian to be ya, yang orange itu to be, diikuti subjek kalimat, kemudian adjektif atau adverb atau keterangan ya, kata keterangan dan noun kata benda, diakhiri dengan for dan tanda tanya. Silakan dicatat. Saya lanjutkan. Untuk yang what should for, yang verbal sentence, contohnya adalah what should James study for? Untuk apa James belajar? What should Radit wear a raincoat for? Untuk apa Radit menggunakan jas hujan? What should Anita train tomorrow for? Untuk apa Anita latihan besok? Dan what should Hopkins call Lia for? Untuk apa Hopkins menelpon Lia? Dari situ kita tarik kesimpulan, what plus should, ya semua pakai what should dulu, diikuti subjek kalimat, diikuti verb kata kerja bentuk satu ya, dilanjutkan for tanda tanya boleh, atau sebelum for dikasih kata benda boleh, kata keterangan tempat waktu juga boleh. Silakan dicatat. Saya lanjutkan. Untuk yang what should for nominal sentence, contohnya adalah what should you be here for? Untuk apa kamu ada di sini? What should Sinta be happy yesterday for? Ya. Dari situ kita tarik rumus, yaitu what should dulu diikuti subjek, kemudian be, setelah be bisa diikuti adjektif, bisa adverb atau kata benda ya, dan diakhiri dengan for lalu tanda tanya. Silakan dicatat. Saya lanjutkan. Nah, sekarang adik-adik dan pemirsa, saya akan memperdengarkan penutur asing berbicara. Kalian nanti ikuti atau tirukan. Oke, siap ya? Why does James study? Why did Radit wear a raincoat? Why will Anita train tomorrow? Why is Hopkin calling Lia now? Why are you here? Why was Sinta happy yesterday? What does James study for? What did Radit wear a raincoat for? What will Anita train tomorrow for? What is Hopkin calling Lia now for? What are you here for? What was Sinta happy yesterday for? What should James study for? What should Radit wear a raincoat for? What should Anita train tomorrow for?
What should Hakin call Leah for? What should you be here for? What should Sinta happy yesterday for? Bagus. Sekarang silakan kerjakan latihan berikut secara individu sendiri-sendiri ya. Worksheet-nya ya dipakai kembali. Silakan dicatat dan dilengkapi dialognya. Pause dulu videonya, kalau selesai mengerjakan play. Gitu ya, Dedek. Saya lanjutkan. Silakan Adik-adik cek jawaban kalian benar apa salah dengan mendownload jawabannya ya. Kalau belum mendownload ya, silakan di-download dulu jawaban. Di dalam deskripsi video ini ada link, klik saja kemudian download cetak. Paling bawah itu ada kunci jawaban dan penjelasannya ya. Nanti juga ada latihan tambahan di situ beserta kunci jawaban dan latihannya ya. Nah, silakan ini ya. Kalian download dulu, kemudian cari jawaban yang sudah saya tulis di situ. Cek jawaban kalian benar apa salah. Kalau keliru ya diralat. Kemudian kerjakan latihan yang paling akhir ya. Ada pilihan ganda 5 soal. Oke. Baik adik-adik dan pemirsa, mari kita simpulkan pada pertemuan kali ini apa yang kita pelajari ini. Silahkan ditulis ya. Kemudian bagian mana yang paling disukai? Jangan lupa gunakan ungkapan ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalimatnya tadi contohnya beberapa itu sudah saya sampaikan. Kalian bisa membuat contoh yang lain ya. Misalkan untuk apa kamu ada di madrasah ini, misalkan ya. Nanti what are you in madrasah for, misalkan gitu. Ya, nanti bisa yang lain ya. Silakan dikembangkan sendiri. Itu saja adik-adik dan pemirsa yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Kurang lebih khilaf mohon maaf. Silakan share link video ini agar tersebar dan menjadi amal kebaikan, amal jariah kita semua. Semoga. Terima kasih. Thank you. Matur nuwun. Syukuran katsiran. Arigato gozaimasu. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video pembelajaran yang lainnya ya, insyaallah khususnya adalah expressing purpose atau menyampaikan tujuan setelah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.